Dek TV KPM. Berpeluh-peluh saya hari ini. Ha. Anda semua sedang menonton Dek TV KPM dalam slot tahap 2. Sama-sama kita sedang belajar pendidikan khas kemahiran hidup asas. Kenapa saya berpeluh-peluh? Tentunya topik kita hari ini ialah bahan perkebunan, bahan tanaman. Bersama saya ialah Cikgu Cikgu Adib. Yes. Cikgu, saya dah nampak dah ada saya dah pakai sarung tangan. Ada lagi apa ni semua cikgu? Apa yang kita nak buat ni? Okey. Pembelajaran kita kali ini kita akan menanam menyemai biji benih halus di dalam kotak semaian. Okey. Kita akan mulakan dengan menyemai biji benih halus ni. Menyemai biji benih kita akan halus. Biji, biji benih halus ni ada kita gunakan kali ni cili. Biji benih cili ya cikgu. Cili. Baik. Okey. Apakah langkah seterusnya cikgu? Okey, langkah seterusnya kita akan lihat dia halus kan. Kita perlu campurkan biji benih ini dengan pasir dengan kadar 1:5. Di mana 1:5. Satu biji satu sudu biji biji benih ya bersamaan dengan 5 sudu pasir. Ha, oh, menarik okay. Cikgu. Satu sudu biji benih sama dengan 5 sudu pasir. 1:5. Okey, ini 2, 3, 4 dan 5. Oh. Okey, selepas itu kita gaulkan semuanya. Baik. So, tujuannya untuk apa ni? Kenapa nak guna pasir ni cikgu? Supaya kita dapat melakukan penjarangan biji benih supaya pokok-pokok ini tidak tumbuh terlalu rapat. Penjarangan biji benih supaya tak terlalu rapat. Kalau rapat sangat nanti... Jadi, dia akan bersaing untuk mendapatkan air, mendapatkan nutrien, baja. Oh, menarik, okay. Cikgu. Kemudian, jadi, cikgu? Boleh tak saya terus tanam? Ya, silakan. Kita, akan, kita sudah campur dan sekarang campur cikgu... Dan kita akan terus taburkan di sini. Oh, cikgu tabur okay. Saja. Yang ini tabur. Kita tanah apa ni, cikgu? Kita akan gunakan tanah semaian. Tanah semaian. Yang kita boleh inilah, dapatkan di mana-mana inilah. Okay, cikgu campur. Okay. Cikgu semai saja begitu. Okay. Baiklah, cikgu. Saya nak cuba. Boleh, cikgu? Ya, nak cuba. Okey, boleh. Boleh. Seperti yang cikgu buat tadi. Saya ada biji benih halus juga di sini. Okay. Maka saya campur. Saya letak dia dalam bekas ni. Berapa tu? Berapa nisbah? Seperti yang cikgu cakap, nisbah 1:5, cikgu. Ya. Okey. Maka ini adalah 1 sudu biji benih cili, ya, cikgu? Betul. Cili. Cili. Dan 5 sudu pasir. Okey. Kalau mula-mula kat rumah buat ni, jaga-jaga juga tahu. Cuba buat dengan abang-abang ke, kakak-kakak, ibu bapa. Ya? Menarik ni kita buat projek sama-sama. Projek perkebunan bersama-sama. Baiklah, cikgu. Saya dah campur dah, cikgu. 5 sudu pasir di sini. Okey. Sini tutup dan kita gaul. Saya tutup. Gaul lah. Kita goncang. Tak gaul lagi. Saya goncang ni, cikgu. Nanti serabu nanti pasti goncang, kan. Goncang. Okey. Lepas tu, dah cukup lah tu. Tak sepati. Okey. Kita taburkan. Kemudian saya taburkan, ya. Baik. Pelan-pelan. Saya macam mana cikgu? Saya letak di tangan seperti tangan, ini. Lepas tu taburkan dengan rata. Baik. Kena pakai sarung tangan cikgu kan? Untuk untuk menjaga kebersihan, tangan kita. Saya tabur macam ni cikgu. Okey, betul. Bila kita dah campur dengan pasir, baik. Dia biji benih itu akan sendiri. Oh, sendiri dia. Jadi kalau kita tak campur pasir, dia akan rapat-rapat kan? Ini jadi susah untuk kita. Seperti yang cikgu cakap, untuk penjarangan ya, cikgu. Supaya tak rapat sangat. Nanti berebut pula nutrisi, berebut cahaya. Betul. Baik. Dan seterusnya cikgu, apa yang perlu kita buat? Seterusnya kita perlu tutup dan lakukan penyiraman. Okey, tujuannya tutup dengan sungkupan ni tujuannya untuk menjaga suhu supaya tidak terlalu tinggi. Terkena benih ini dan benih akan dapat tumbuh dengan cantik. Baiklah. Menarik. Maka kita tutup seperti itu saja ya cikgu. Okey. Baik, kita tutup sini. Okey. Jadi benih ni akan sejuk kan? Tak terkena panas. Kita siram, melakukan persiraman. Siram di atas ni je cikgu. Siram di atas ni. Oh. Dan kita akan siram 2 kali sehari, pagi dan petang. Pagi dan petang. Okey. Baik cikgu, menarik. Agaknya bila dia nak mula tumbuh tu cikgu? Okey, kebiasaannya benih ni akan tumbuh di antara 3 ke 5 hari. 3 ke 5 hari. Okey, seterusnya kita ada 2 cara penanaman biji benih. Yang tadi biji benih halus. Okey, biji benih kasar pula macam mana? Okey, biji benih kasar kita akan menanamnya terus di atas batas. Terus di atas batas. Okey. Ok,
Okey, yang pertama sekali pemilihan biji benih. Pemilihan biji benih, kita akan memilih biji benih yang betul-betul matang, mempunyai isi yang padat, tidak isi yang padat, tidak diserang kulat atau rosak. Okey. Dan bentuknya normal. Di hadapan saya ni ada biji benih yang sehat, contohnya yang ini cikgu. Ini contohnya ada sini. Okey, kita akan pilih biji benih yang macam tu. Okey, sebelum kita buat penanaman, biji benih perlulah direndam semalaman. Okey, cikgu ada bawa contoh di situ. Di sini ya cikgu. Tujuannya untuk apa? Bila kita rendam, kita akan dapat lihat yang terapung tu biji benih yang tidak sehat dan mungkin dia ada kekurangan di situ. Jadi kita akan ambil seperti biji benih yang timbul tu. Seperti yang saya nampak ni cikgu, ada beberapa yang timbul, ada yang betul. Tenggelam. Yang tenggelam tu ada biji benih yang kita akan tanam. Betul. Oh, menarik. Dan kita rendam. Okey, teruskan seterusnya untuk penyediaan batas. Batas ni sebab besar kita tak boleh tunjukkan di sini. Okey, penyediaan batas ni kita buat di atas tanah. Okey. Seterusnya kita akan membuat lubang yang kecil. Membuat satu lubang tidak terlalu dalam dan kita akan letak dua biji benih dan tutupkan selapis. Medium biji benih cikgu ya. Masuk kita letak kita tanam dalam dan kita lubang. Akan tutupkan selapis medium tanaman. Kita tidak terlalu tebas supaya nanti dia pokok tu untuk dia hidupkan. Supaya kalau tebal nanti dia nak hidup susah. Okey. Dan kita jarak di antara lubang tanaman itu adalah 50 cm. 50 cm. Supaya pokok ni besar kan. Kita ada buat penjarangan. Okey, sebab itu kita akan tutup batas tu dengan sukupan yang macam tadi itu dan kita buat penyiraman. Menarik cikgu. Okey. Maka cikgu, yang biji benih halus juga dan juga biji benih kasar memang kita akan tutup dengan sukupan cikgu. Ya, betul. Ini untuk seperti cikgu cakap nak jaga daripada terlalu panas. Terlalu panas, betul. Nanti pokok akan tumbuh dengan cantiklah. Menarik cikgu. Cikgu, tadi saya sudah cuba nak tanam biji benih halus ni. Macam mana prestasi cikgu? Saya buat tadi. Tadi. Ni okey, mengikut cara yang betul, cikgu boleh bagi 2 bintang. Didik TV KPM.